Kondisi Pasar Rakyat Gunung Sari ning Kecamatan Walet Kabupaten Cirebon kian makin kebengkalai sawise ditinggal wong dagang. Kenang dinilai sepi lan beli sesuai ekspektasi. Pirang-pirang kios bahkan katon rusak, kenang wiswe beli ditonggoni. Lan kesane diumbarna tanpa anai perawatan serta upaya pengelolaan sing jelas sing pihak terkait. Pasar rakyat kian seyogiae bisa dimanfaatake ning masyarakat kanggo ningkataken perekonomian, terutama wong dagang bari masyarakat ning Kecamatan Walet. Tapi sekian nasib pasar rakyat kian masih durung jelas. Lan kesane diumbarna tanpa anai upaya jelas kanggo ngurip namaning pasar kanggo kegiatan adol tuku. Masyarakat ngarepna pemerintah Kabupaten Cirebon bari pemerintah desa mampu ngaktifna pasar rakyat kanggo kegiatan adol tuku bari ningkataken perekonomian. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.